subscribe, pincit tombol merah. Dan Pak Wakil saat itu waktu di hotel lainnya itu belakang tinggi, beliau sangat luar biasa menyambut dengan keindahan alamnya, alam terbuka di situ, di sampingnya ada bukit-bukit, harus kita gali potensi termasuk agrowisata. Beliau banyak termasuk home industry, industri rumah tangga, kita kemasan, pakan, supaya banyak terjadi perputaran uang, transaksi di desa, bahkan di kecamatan. Salah satu menunjukkan daerah itu maju adalah berputarnya uang. Alirannya diteruskan ke instalasi di sana, tinggal sekolah lah kan yang ngatur. Atau masuk juga ke pengguna? Ya masuk dulu. Ya masuk juga ke tong pembagi di situ, tinggal dari pihak sekolah kan tinggal mengaturnya, manfaatan mengaturnya semuanya. Kamar mandi juga udah ada? Nggak ada, belum kapasitas masih sangat belum ya. Berhayal mereka kan di rezeki balai itu. Pokoknya kan dalam bentuk impian, Pak. Tapi kami ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada tim dari Kecamatan Marau, khususnya di sini hadir juga, hadir langsung Bapak Camat serta Sekcam ya, juga didampingi oleh perwakilan dari manajemen PT CMI Cita Mineral Investindo yang telah memberikan bantuan yang luar biasa bagi kami, khususnya kami dari pihak Puskesmas atau Puskesmas Pembantu Desa Karya Baru dan SDN 12 Marau. Dalam hal ini pihak CMI telah memberikan bantuan berupa air, berupa fasilitas air ya, berupa menara dan tong yang sudah dipasang sedemikian rupa sudah bisa kami gunakan, yang aksesnya antara lain yang pertama adalah ke arah Puskesmas sebagai sumber air, dan kemudian yang satunya lagi ke arah sekolah ya, sudah disiapkan juga di sana tempat penampungan yang kedua. Nah, kami mengucapkan terima kasih, semoga kerjasama dan bantuan ini tidak berjalan sampai di sini saja, melainkan akan terlaksana secara kontinu demi untuk perkembangan secara umum Desa Karya Baru dan secara khusus wilayah pelayanan Puskesmas Karya Baru dan juga SDN 12 Marau. Kami segenap Dewan Guru mengucapkan terima kasih kepada pihak PT CMI dan juga kepada pengawasan dan pemantauan langsung dari Bapak Camat serta Bapak Sekcam Kecamatan Marau. Demikian kami ucapkan dan selamat siang untuk kita. Iya. Jadi kita kalau mau foto di tulisan SMP-nya itu kan teralis. Kita pasangkan teralis. Dirusak lagi, Pak. Jadi yang kita bikin sini rehabnya rehab ringan. Termasuk ngecatnya ini. Iya. Pasang teralis, pasang teralis, Pak. Dalam kacau emang ini. Tapi dari dinas yang kamu ini ada lama tapi kan inspirasi. Assalamualaikum, nama saya Stani Mauliza, guru SMP 4 Marau. Saya mengucapkan terima kasih kepada CMA yang telah membantu teralis dan kepada Bapak Camat yang telah mengunjungi sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
biasa menyambut dengan keindahan alamnya, alam terbuka. Di situ di sampingnya ada bukit-bukit, karena harus kita gali potensi termasuk agrowisata. Beliau banyak termasuk home industry, industri rumah tangga, nanti kan sistem sampai kemasan, pengepakan, nanti supaya banyak terjadi perputaran uang transaksi di desa bahkan di kecamatan. Salah satu menunjukkan daerah itu maju adalah berputarnya uang di daerah tersebut. Contoh di Kabupaten Ketapang, banyak pihak perbankan. Tidak gampang perbankan itu, pasti mereka ada perhitungan membuka satu usaha. Kalau tidak berkembang kan tidak mungkin. Mereka kan lebih jelimet cara perhitungannya. Untuk dicanangkan di Desa Belaban, bukan berarti hanya Desa Belaban. Desa yang 9 itu nanti mengikutinya. Bahkan mungkin ya di mana desa yang 10 ini silakan berlomba yang bisa memenuhi indikator yang 7 itu. Kita angkat satu saat itu indikatornya itu adalah yang ke-6. Judulnya itu kemitraan dengan investasi. Berarti termasuk salah satunya CSR yang ada berinvestasi di situ untuk pengembangan di daerah tersebut. Kita harapkan. Jadi kalau misalnya Pak Silaban mungkin 2 bulan lagi saya akan pindah tempat tugas, kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Kita tetap bisa koordinasi apa potensi yang ada di wilayah kita lagi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau sudah meningkat ekonomi masyarakat, PDIP kita pun nanti akan meningkat. Dengan situasi pandemi kita bisa berbuat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kapan nanti kita talang perdana bawang, kami siap untuk hadir bersama dengan kelompok tani dan pihak CSR dari CMI. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kata Lino Pacurangin Desa Ruga Basengan K Ibadah. Ya, perkenalkan, nama saya Rudi Salah Silaban, bagian CSR. Jadi beberapa program yang telah kami lakukan di Dusun Batang Belian ini terkait renovasi PAUD dan pembuatan sumur gali untuk sumber air bersihnya. Kendala yang kami hadapi untuk di Dusun Batang Belian ini terkait kelanjutan dari gedung balai pertemuan ini. Jadi harapannya mungkin secepatnya gedung ini bisa diterima dari penutupan GNC sehingga nanti bisa dilakukan serah terimanya. Serah terima untuk kita peresmian dan bisa digunakan ke event-event selanjutnya yang sudah kita sepakati. Di situ ada pertemuan nanti pelatihan merias dan di sebelah ini akan dijadikan kebun jahe untuk ibu-ibu. Itu harapan besar kami dari perusahaan sehingga nanti tempat ini sangat bermanfaat terus-menerus dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.